Mama. Kenapa? Ada apa? Mama enggak apa-apa? Enggak apa-apa. Itu tadi Mama duduk dulu, Mama duduk dulu ya. Enggak apa-apa kok, itu bagus menaranya. Sayang, aku masih khawatir dengan ancaman Dewa Naga. Kenapa istriku? Anak kita kan sudah dilindungi oleh kekuatan kamu. Iya benar sayang. Tapi begitu telur anak kita menetas, semua perlindungan itu akan hilang. Satu-satunya cara, di saat telur anak kita menetas, jangan sampai ada satu orang pun yang ada dekat dia, termasuk kita, sayang. Kenapa, istriku? Karena Dewa Naga cuma bisa menyakiti anak kita melalui tubuh manusia. Kalau begitu, aku harus ke Mas Bambang sekarang. Aku mau minta tolong sama dia. Gimana caranya, sayang? Mas Bambang kan sekarang RW di sini. Aku mau minta tolong sama dia untuk kasih tahu semua warga Kampung Budo untuk sama-sama melindungi dan menjaga anak kita. Iya. Iya, sayang. Kamu gak usah sedih. Anak kita pasti baik-baik aja. Kamu tunggu sini sebentar ya. Mas Bambang. Nyun sewu. Mas, maaf Jen. Aku mau minta tolong sama Mas Bambang. Minta tolong apa Jen? Mas Bambang kan sekarang RW di sini. Dan sebentar lagi anakku mau lahir, Mas. Tapi kalau anakku lahir, anakku akan diserang sama Dewa Naga. Makanya aku minta tolong sama Mas Bambang untuk kasih tahu warga, untuk bantu aku melindungi anakku, Mas. Boleh kan, Mas? Boleh, Jen. Apapun yang Jen Rama minta, Pak Bambang siap sedia melaksanakan tugas, Jen. Makasih ya, Mas ya. Jen. Istriku. Sayang, Bunda minta maaf ya, nak. Bunda sama Ayah harus tinggalin kamu. Sampai kamu nanti menetas. Anakku, ini satu-satunya cara Ayah dan Bunda untuk melindungi kamu. Iya, Ayah, Bunda. Terima kasih udah menjaga aku tanpa lelah. Iya, sayang. Bunda sama Ayah akan menjaga kamu di depannya. Setelah nanti kamu menetas, kita akan hidup bahagia bersama. Para warga aku tercinta, belum tahu kan saya kumpulin di sini? Maka dari itu, semua para warga aku tercinta yang ada di Kampung Buduk ini, kita harus menjaga dan waspada. Siapa tahu ada salah satu orang yang mencurigakan dan kita melihat matanya merah, itu berarti kesurupan Dewa Naga. Dan cepat-cepat harus kita tindak lanjutin. Siap, Pak RW! Jangan ngagetin begitu dong, siap-siap, yang kaget saya. Udah pada ngerti? Udah, Pak RW. Sip, yaudah. Untuk sementara, kalian tinggal di sini dulu aja ya. Terima kasih, Yana. Sama-sama, Bu Ningsih. Masa aku dong yang curi sini? Aku kan ikut apa? Buat jagain telur. Jangan dong sayang. Nanti kalau kamu pergi yang jagain kita semua siapa? Kan jagoannya kamu. Ya. Ya, kita ini kan perempuan semua. Kamu satu-satunya laki-laki yang harus jagain kita. Iya, yang